Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustawfirin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah hirabbil alamin, memuji dan memuja Allah pada pagi ini. Alhamdulillah Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk rukuk dan sujud kepadanya dalam barisan salat-salat berjamaah kita. Pada saat ini kita ditatap oleh Allah dan majelis ini disenangi dan dihadiri oleh para malaikat. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini hendaknya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebuah majelis yang apabila tidak dibacakan salawat dan salam kepada Nabi adalah majlis yang tidak memiliki aroma. Oleh karenanya, marilah kita harumkan majlis kita ini dengan membacakan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Saya tengok sekarang musim batuk dan musim demam. Ya, karena mungkin perubahan cuaca. Tetapi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah berikan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita, di mana pada pagi ini, pertemuan kali ini, sementara kita tidak melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, tetapi yang kita baca satu atau dua hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya As-Syama'ilul Muhammadiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis Nabi yang menceritakan segala seluk-beluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari seperti apa tampilan bentuk fisiknya, bagaimana cara jalannya, seperti apa duduknya Rasulullah, seperti apa bersandarnya Nabi, bagaimana Nabi berbicara, seperti apa senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seperti apa bentuk rambut dan giginya,
dan bahkan apa makanan yang disukai oleh Rasulullah, semuanya di dalam kitab ini diuraikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi mengapa kita membaca, memilih satu atau dua hadis Nabi dari kitab ini? Karena masih menyangkut momen maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu sebelum kita masuk ke hadis yang akan kita baca ini, ada empat wasiat, empat pesan yang disampaikan oleh alim ulama, para masyayikh, guru-guru kita di Mesir, yaitu di Al-Azhar, ketika setiap kali momen masuknya maulid Nabi Muhammad atau datangnya Rabiul Awal, mereka memanfaatkan momen itu dengan memberikan kami atau kita semua empat wasiat yang harus kita pegang. Apa yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama adalah kamalut ta'alluqi bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan momen Rabiul Awal atau Maulid Nabi Muhammad ini semakin sempurna at-ta'alluqu, keterikatan kita bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam, kepada hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibarat sinyal, Bapak Ibu, kita sedang menghidupkan sinyal di dalam kalbu kita supaya terhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Kalau sudah terhubung Nabi kepada kita, selalu hadir Nabi di dalam kalbu kita, maka insya Allah dengan izin Allah, Allah tidak akan pernah mengazab kita. Semakin hadir Nabi Muhammad di dalam hati kita, setiap namanya disebut kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi, setiap sore kita sempurnakan salawat kita kepadanya. Sebelum memejamkan mata kita di malam hari, kita sempurnakan pula bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Nabi membalas salawat itu dan kita diperkenalkan oleh para malaikat siapa kita, siapa ayah kita, dan siapa kakek kita saat kita bersalawat kepada Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, dimanapun kalian berada dan seperti apapun kondisi kalian, salawat kalian itu sampai kepadaku, kata Nabi. Lalu diberitahukan kepada Rasulullah itu, wahai Rasulullah, ini salawatnya si Fulan bin Fulan bin Fulan. Misalnya saya bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan seterusnya dengan redaksi salawat-salawat yang kita bisa, maka diberitahukan kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, ini adalah salawatnya Zul Ikrami bin Yasir bin Bilal Sarat. Nah, jadi pada saat kita bersalawat kepada Nabi itu, kita sedang memperkenalkan diri kita dengan Nabi Muhammad, sehingga terjadilah at-ta'alluq, keterikatan batin yang kuat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ada ikatan batin yang kuat itu, para ulama kita juga memesankan wasiat yang kedua, hendaknya ada di dalam diri kita ini
kamalut tasawwuqi li ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terbangun keinginan yang sempurna untuk kita dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi Muhammad sekarang tentunya adalah melalui mimpi. Dan biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang hadir di dalam mimpi itu apa yang ada di dalam pikiran dan kalbu kita. Jadi biasanya yang hadir di malam mimpi, di alam mimpi kita itu adalah apa yang selama ini hadir di dalam alam pikiran. Kalau Bapak Ibu mungkin tidur dalam keadaan lapar, maka yang hadir di mimpi adalah makan. Ketika Bapak Ibu mungkin tidur dalam keadaan haus, yang hadir di dalam mimpi adalah minum dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya kita ganti apa yang mengisi ruang-ruang lembaga jiwa kita, apa yang mengisi pikiran kita, kita ganti dengan sesuatu yang tidak begitu bermanfaat, diganti dengan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kami, kata beliau, tanda kita ini cinta kepada Nabi Muhammad itu di antara bentuknya adalah hadir rasa penasaran seperti apa Nabi Muhammad itu, sehingga sebelum tidur yang terpikirkan adalah kerinduan kepada yang kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, fa innahu yarani, pasti yang dia lihat itu adalah aku. Fa li anna syaitan, karena setan itu la yatamassalu bi, tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bermohon kepada Allah setidaknya sekali sebelum kita mati, Allah berikan kita kesempatan untuk melihat Nabi kita Muhammad di dalam mimpi. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan itu, dan pula hendaknya sekali seumur hidup, jika belum sempat kita haji, minimal kita umrah, dan saat kita umrah itu berkunjung kita ke Masjid Nabawi, masuk kita ke dalam raudhahnya Nabi, lalu berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna yang ditunjukkan oleh hadis Nabi bahwa iman akan kembali ke kota Madinah seperti mana kembalinya ular ke lubang sarangnya. Artinya apa? Setiap orang umat Nabi Muhammad ini pasti ada kerinduan untuk datang ke Madinah, disebabkan di Madinah itu ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita tanyakan Bapak Ibu, ya seperti apapun umat Nabi Muhammad ini, ketika ditanya mau enggak engkau berangkat umrah ke Mekah, ke Madinah, seperti apapun dia pasti ada keinginan di dalam hatinya, tentu ada kerinduan. Nah, jadi ini yang kedua yang diwasiatkan oleh para ulama kita. Lalu setelah dua hal itu, yang ketiga adalah kamalul amali bi sunnati. Bagaimana muncul setelah itu kita berkeinginan yang kuat dan sempurna untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi itu pada ujungnya nanti adalah membentuk peradaban. Sunnah Nabi itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari saat kita bangun sampai kita bangun kembali, ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan, yang sederhana-sederhana bisa kita amalkan. Tapi di balik kesederhanaan sunnah Nabi kita Muhammad itu, apabila kita amalkan, insya Allah akan memberkahi hidup kita.
Jadi sederhananya begini Bapak Ibu. Sebelum tidur Nabi menyunnahkan kita untuk membaca ayat kursi, 3 kul, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan diupayakan untuk bisa tidur di lambung sebelah kanan. Artinya kita menggolek ke arah kanan. Maka kita tidur, bangun dari tidur, kita juga disunnahkan oleh Nabi kita mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi sunnah-sunnah sederhana itu kita amalkan, mulai dari sunnah tidur, sunnah kita bangun, sunnah kita makan, sunnah kita ke kamar mandi, sunnah-sunnah yang lainnya yang apabila setiap kali kita amalkan, sunnah ini akan membangun link keterikatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, setelah mengamalkan sunnah ini diwasiatkan kepada kita adalah kamalul khidmati li ummati sayyidina Muhammad. Bagaimana kita memberikan khidmah kita, bantuan kita, apa yang bisa kita lakukan demi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Bapak Ibu, pada poin yang keempat ini, cara pandang kita ke umat Nabi Muhammad itu adalah cara pandang kasih sayang. Maka ketika kita memandang umat Nabi Muhammad ini sebagai ahli maksiat, lalu kita standarkan umat Nabi Muhammad ini, kita bagi dia, ini sunnah, ini tidak sunnah, lalu dengan itu kita melecehkan, merendahkan, maka disinilah kecerobohan dan datanglah talbis iblis kepada kita. Apa itu talbis iblis? Yaitu sorakan iblis ke dalam hati kita sehingga jiwa kita ini bersorak-sorai dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak benar, tetapi kita merasa pada saat itu kita berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, secara zahir kita mengamalkan sunnah, tetapi pada saat yang sama orang yang tidak mengamalkan sunnah itu kita anggap dia ahli bid'ah. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, amalkan sunnah seperti misalnya kita mengamalkan jenggot, kita mengamalkan celana atau pakaian kita di atas mata kaki, tetapi jangan sampai hadir pada saat itu keangkuhan dan kesombongan kita bahwa kitalah yang sunnah, yang lain bid'ah. Ini tidak boleh. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saydul Khatir. Pada masanya ketika itu banyak orang yang mengamalkan sunnah Nabi, di antaranya mereka yuqassiruna siyabahum, mereka mengangkat celananya, pakaiannya, jubahnya, sarungnya di atas mata kaki karena supaya ia dianggap tidak sombong. Wa fi qalbihi kibru fir'aun, sedangkan di dalam hatinya na'udzubillah terdapat kesombongan seperti sombongnya Fir'aun. Jadi tak salah mengamalkan sunnah, tapi rasa yang muncul dari mengamalkan sunnah itu jangan sampai menipu kita. Nah, inilah agaknya yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya itu tentang fenomena orang-orang yang mengamalkan sunnah yang berujung kepada apa? Hendaknya pada saat itu kita memberikan pandangan pelayanan husnuzan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu poin pertama yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, pada bab yang kedua di dalam kitab Asma'il Muhammadiyah ini berisi tentang khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu adalah stempel tanda orang ini, Nabi kita Muhammad, adalah seorang Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian,
tidak ada di antara nabi yang dirasul dan rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya masing-masing kecuali nabi dan rasul itu ada tandanya dari Allah secara fisik. Kalau nabi-nabi yang lain ada tandanya di tangan mereka, itulah tanda stempel resmi dari Allah bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, bagaimana stempel kenabian itu di nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id. Saya mendapatkan hadis ini diceritakan oleh Qutaibah bin Sa'id, kata Imam Tirmizi. Qutaibah bin Sa'id berkata, haddatsana Hatim ibnu Ismail. Hatim ibnu Ismail mendapatkan hadis ini dari Ja'ad bin Abdurrahman. Ja'ad bin Abdurrahman berkata, sami'tun Sa'ib bin Yazid yaqul. Saya pernah mendengar sahabat Nabi, kata ibnu Abdurrahman ini, yang bernama Sa'ib bin Yazid pernah berkata. Apa kata Sa'id bin Yazid ini? Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ib bin Yazid ini pernah dibawa oleh tantenya. Ya, tidak disebutkan di sini apakah adik dari ibunya atau kakak dari ibunya. Yang jelas di sini diceritakan Sa'ib bin Yazid sahabat Nabi ini dibawa oleh tantenya, atau dalam bahasa awaknya Bapak Ibu, eteknya. Ya, dibawa dia oleh eteknya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekilas dalam hadis ini ada informasi Sa'ib bin Yazid ini dibawa oleh eteknya, oleh tantenya, menunjukkan bahwa tantenya, eteknya Sa'ib bin Yazid ini peduli dengan anak keponakannya, anak atau keponakannya ini. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, apabila kita memiliki ibu, sempurnakan bakti kita kepada ibu kandung kita, tetapi apabila mereka sudah meninggal, Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil ummi, tante, etek, saudari, saudara, saudari dari ibu, kakak atau adik ibu kita itu dalam sama seperti posisinya seorang ibu. Maka ibu-ibu, ya, kalau punya keponakan anak adiknya yang perempuan atau anak kakaknya, maka perlu memperlakukan diri bahwa ibu-ibu itu juga adalah ibu dari keponakan ibu, anak dari saudari ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena tante, etek, kata Nabi itu sama kedudukannya dengan ibu. Jadi jika ada seseorang meninggal ibunya, jika masih hidup eteknya, ia berikan pula khidmah atau berbakti, berbaik laku dengan eteknya tadi. Apa sebab? Karena eteknya, kata Rasulullah, itu adalah ganti dari ibu. Nah, inilah yang dilakukan, peran inilah yang dilakukan oleh tantenya Sa'ib bin Yazid. Dibawa Sa'ib bin Yazid ini berjumpa dengan Rasulullah, faqalat, lalu tantenya Sa'ib bin Yazid ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bana ukhti waja'un, anak saudariku ini sedang sakit atau sedang demam. Jadi berarti Sa'ib bin Yazid ketika itu lagi tidak enak badan, lagi sakit, dibawa oleh tantenya menjumpai Rasul, lalu dikabarkan kepada Nabi, anak saudarinya ini sedang sakit. Lalu apa respon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Famasaha ra'si wa da'a li bil barakah. Setelah dikabarkan kepada Nabi bahwa aku ini sakit, kata Sa'ib bin Yazid,
Lalu Nabi Muhammad memegang kepala Sa'id bin Yazid, Sa'ib bin Yazid, Yazid tadi, wada'ali bil barakah, lalu Nabi doakan keberkahan kepadaku. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Wa tawadda'a, lalu Nabi pergi berwudu. Dan Sa'ib bin Yazid ini dibawa oleh Rasulullah, fasyaribtu min wudu'ihi, saya minum air bekas sisa wudu Nabi Muhammad. Itu kata Sa'ib bin Yazid. Lalu apa yang terjadi? Wa qumtu khalfa zahri, lalu setelah Nabi Muhammad berwudu dan aku meminum air sisa wudu Nabi itu, kata Sa'ib bin Yazid, saya berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia melihat punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nazartu ilal khatami baina katifaihi, lalu saya melihat di pundak Nabi Muhammad itu ada tanda kenabian, fa iza huwa mithlu rizzil hajalah, bentuk stempel kenabian di pundak Nabi, di antara dua bahu Nabi, di atas sedikit di bawah tengkuk Nabi itu pas ya, di tengahnya itu aku lihat bentuknya stempel kenabian dari Allah kepada Nabi Muhammad itu agak seperti rizil hajalah. Rizil hajalah itu Bapak Ibu seperti telur burung puyuh. Jadi telur daging ya, kalau kitanya mungkin taik lalat besar ya, yang seperti apa tadi, telur burung puyuh tertempel di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ib bin Yazid ini dia adalah sahabat Nabi Muhammad. Sahabat dalam artian orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, mati dalam keadaan bertauhid. Sa'ib bin Yazid ini dia bersama ayahnya pernah dulu ikut haji bersama Rasulullah di Haji Wada, dan ketika setelah ia dewasa di saat pemerintahan Umar bin Khattab, Nabi Umar bin Khattab menjadikan Sa'ib bin Yazid ini sebagai menteri perdagangan yang mengurus masalah-masalah di pasar. Dan Sa'ib bin Yazid ini rupanya Bapak Ibu adalah sahabat Nabi yang terakhir kali wafat. Dia meriwayatkan sekitar 22 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat pada usia 91 tahun. Jadi sahabat Nabi yang paling terakhir wafat, dalam salah satu versi riwayat diceritakan disebutkan adalah Sa'ib bin Yazid ini. Nah, lalu apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah asy'arul ladzi masahahu sallallahu alaihi wasallam fi sya'ri Sa'ib bin Yazid dhalla ila an mata lam yusibhu syai'. Jadi yang pertama, informasi dalam berbagai jenis riwayat dan dari riwayat yang kita sebutkan ini tadi diceritakan Nabi Muhammad memegang kepala Sa'ib bin Yazid, dan rupanya Bapak Ibu tangan Nabi yang memegang kepala Sa'ib bin Yazid tadi, yang telapak tangan Nabi menyentuh rambut Sa'ib bin Yazid, lam yusibuhu syaibun ila mauti, sampai wafatnya Sa'ib bin Yazid tadi, kepalanya yang dipegang oleh Rasul, rambutnya yang disentuh oleh tangan Nabi itu tidak beruban sampai ia meninggal. Berarti ini adalah barokah dari tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, pada usia 91 tahun, biasanya di kita tentu sudah banyak
Uban, jangankan 91 ya Pak ya. Mungkin di usia 40 kita sudah banyak yang berubah. Iya enggak Pak? Oh Pak. Ya Pak, Pak kok diam aja nampaknya tanda belum sarapan ya. Saya aja 37 tahun umur udah banyak uban Bapak Ibu. Ya, artinya uban itu adalah ya tanda sesuatu yang terjadi di siklus alami tubuh kita. Tetapi Nabi Muhammad itu rupanya Rasulullah itu wafat dan tak lebih dari rambut dan jenggot beliau 10 helai uban. Jadi artinya apa? Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun itu dalam kondisi rambutnya masih hitam, jenggotnya masih hitam. Artinya Nabi Muhammad ini awet muda. Awet muda atau muda awet, Pak? Apa istilahnya ini? Ya, awet muda. Jadi masih gagah, masih tampan, masih berwibawa. Disebabkan apa? Ternyata ketika Nabi Muhammad itu wafat tak lebih dari 10 helai. Artinya 10 helai ini sama saja dengan indak kok istilahnya kok Pak Ibu. Ya, artinya Nabi Muhammad itu ya saat wafat rambutnya masih hitam 98%. Nah, berkah dari tangan Nabi yang memegang kepala Sa'ib bin Yazid sampai ia berpulang ke rahmatullah tidak ditumbuhi oleh uban satu helai pun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua disebutkan informasi dari hadis ini memberikan kita ilmu, informasi dan wawasan. Yang kedua apa? Min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususan dan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stempel kenabian Nabi itu berada di pundaknya. Nah, hanya Nabi Muhammad yang seperti itu. Wa ammal anbiya usabiqun fa kana fi aydihim, sedangkan Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda kenabiannya di tangan mereka. Jadi hanya Nabi Muhammad yang tanda kenabiannya itu pada usia 40 tahun itu distempelkan oleh Jibril alaihissalam di pundak Nabi, tanda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi dan Rasul. Nah, kemudian faedah yang ketiga dari hadis Nabi ini adalah lam yulad sallallahu alaihi wasallam wa fi dhahrihi khatamun nubuwah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, belum ada tanda stempel kenabian ini di pundaknya. Ya, jadi ketika Nabi itu lahir, belum ada tanda kenabian ini, walaupun hari kelahiran Nabi Muhammad itu diceritakan oleh para ulama di dalam banyak riwayat. Ketika beliau lahir, yang terjadi adalah adha'a kullu syai'in. Alam raya ketika itu senang gembira menyambut Nabi Muhammad sehingga dunia ketika itu bercahaya. Tapi pada hari wafatnya Nabi Muhammad, gelap hari ketika itu karena dunia semesta ini bersedih dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar para sahabat itu Bapak Ibu ketika melihat wajah Nabi tak pernah puas dengan melihat wajah Nabi itu, karena ibaratkan purnama yang bersinar gagah menenteramkan hati ketika melihat wajah Nabi itu. Maka suatu ketika Nabi Muhammad datang ke sebuah majlis, para sahabat berdiri menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi meminta para sahabat untuk duduk. Tak usah kalian berdiri menyambutku. Di antara yang hadir ketika itu adalah sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit. Jadi yang lain pada duduk, Hasan bin Sabit ini masih berdiri. Lalu Nabi bertanya kepada Hasan, apa yang menyebabkan engkau masih berdiri wahai Hasan? Saat aku menyuruh semuanya duduk, engkau masih tegak berdiri. Lalu Hasan bin Sabit mengeluarkan syairnya memuji Nabi ketika itu.
Apa kata beliau? Qiyami lil habibi alayya fardun. Berdirinya saya menyambut orang yang saya cintai ini adalah kewajiban bagiku wahai Rasulullah. Wa tarkul fardhi ma alayya mustaqimu. Dan meninggalkan kewajiban ini tidaklah elok bagiku wahai Rasul. Ajibtu liman lahu qalbun wa aqlun. Saya begitu takjub dengan orang yang punya hati, punya rasa, punya akal, punya otak pikiran. Tetapi mereka yang begini saat melihat Nabi, yara hazal jamal, ia bisa melihat keindahan di engkau ya Rasulullah, wala yaqumu, lalu dia tidak berdiri menyambut keindahan itu. Lalu Nabi tersenyum, ya, Nabi bahagia. Lalu setelah itu barulah Sa'id, Hasan bin Sabit ini duduk setelah itu. Jadi kata dia, saya berdiri ini ya Rasulullah karena melihat tak puas dengan keindahan yang ada pada engkau ya Rasulullah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu lahir belum ada lagi ya stempel kenabian ini. Bal akhrajahu Jibrilu alaihi salam min qalbihi. Tetapi stempel kenabian ini dikeluarkan oleh malaikat Jibril dari daging hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khatama ala dhahri, dan distempelkan di punggung, di pundak Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, distempellah oleh Jibril, wa inda wafatihi, dan ketika Nabi Muhammad wafat, wada'at Asma'u bintu Umaisin yadaha. Ketika Nabi Muhammad wafat terbaring, dimasukkanlah oleh Asma binti Umais tangannya ke pundak Nabi. Ya, saat itu falam tajidil khatam, lalu dia tidak merasakan di situ adanya stempel kenabian tadi. Berarti saat itulah yakin para sahabat, di antaranya Asma binti Umais ini, faqalat, ia berkata dengan uraian air mata saat itu, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah wafat. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi tanda kenabian di pundaknya. Nah, itu faedah yang kita yang disebutkan di dalam hadis ini. Lalu informasi yang keempat, apa yang tertulis di pundak Nabi di stempel kenabian tadi disebutkan dalam riwayat Hakim At-Tirmizi. Jadi yang tertulis di sana, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Pergilah engkau menghadap ke manapun, apapun yang engkau lakukan wahai Muhammad, fa innaka mansur, engkau akan dilindungi, engkau selalu dalam keadaan menang. Jadi itu yang tertulis di dalam ya di pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita ambil intisari dari hadis ini setelah yang empat tadi? Ada tiga intisari dari hadis ini. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah at-talattufu bil marid. Nabi menceritakan dan mencontohkan di dalam hadis Sa'ib bin Yazid ini bagaimana etika dengan orang yang sakit. Jadi orang sakit itu perlu dielus. Orang yang sakit itu perlu, apa namanya, kalau kita menjenguk orang sakit itu kadang mereka bahagia ketika kita pijit, Pak. Nah, kalau Nabi kan memegang kepala, itu etika adab terhadap orang yang sakit dan mendoakan orang yang sakit ini sebagaimana Nabi juga mendoakan Sa'ib bin Yazid. Jadi ada dulu saya menjenguk seorang jamaah sakit di awal pros ini, Pak. Lalu datang pula jamaah lain. Sampai di situ berbincang, keluarlah dari lisannya, mungkin dia tidak sadar ketika itu, apa katanya? Abang, katanya, ada tetangga saya sakitnya macam sakit abang ini, meninggal dia kemarin. La ilaha illallah. Ini agak apa hati saya waktu itu. Ini bukannya datang mengokohkan iman dan meyakinkan orang yang sakit, malah diceritakan ya, tetangganya dengan penyakit yang sama
meninggal. Iko agaknya kontak. Ya, ini tak ada lupa dia terhadap adab menjenguk orang sakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada Sa'ib bin Yazid. Kemudian yang kedua, al-mashu ala ra'sil malid. Kita juga disunnahkan sesuai dengan ya, apa namanya? Sesuai dengan situasi kondisi adat istiadat kita disunnahkan menjenguk orang sakit itu. Kalau Nabi pada saat itu memegang kepala Sa'ib bin Yazid, kalau kita mungkin pada hari ini adalah memijit mereka. Datang pijit, pegang tangannya, dikokohkan, dikuatkan, bahwa dengan penyakit ini Nabi setiap berjumpa mendengar kabar ada orang sakit, Nabi selalu mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tak masalah, baik-baik saja penyakit ini, karena penyakit ini akan menggugurkan dosa, membersihkan kita dari dosa. Jadi kalau demam-demam, batuk-batuk, sakit-sakit, kita apapun sakitnya itu pada ujungnya mengampunkan, menggugurkan dosa. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, Sa'ib bin Yazid dalam hadis tadi diceritakan dia meminum air bekas wudhu Nabi Muhammad. Ini menjadi dalil bahwa at-tabarruk, mengambil berkah dengan sisa air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibenarkan. Makanya banyak para santri mengambil barokah dari sisa air minum daripada guru mereka. Ini bukan syirik, ini bukan berlebih-lebihan, tidak Bapak Ibu. Apa sebab? Karena para sahabat juga memperlakukan itu kepada Nabi. Ada di antara sahabat yang meminum bekas air duduk Nabi, Sa'ib bin Yazid. Ada bahkan sahabat itu yang setelah Nabi berbekam, ia disuruh untuk membuang darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan buanglah darah ini di tempat yang tidak diketahui oleh jin dan manusia. Bingung dia, kemana tempat yang tidak diketahui oleh jin dan manusia? Akhirnya diminumnya darah Nabi itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau darah orang lain najis, tapi darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda sisi kemanusiaan beliau ini dengan sisi manusia kita, karena beliau adalah yang sempurna. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dipertanyakan itu kan Nabi, kalau Nabi okelah. Nah, kita jawab yang mewarisi ilmu Nabi itu adalah ulama. Ya, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Makanya kita kalau di kampung-kampung dulu Bapak Ibu, kalau ada anak-anak mak-mak etek-etek di kampung itu yang sakit, itu dibawanya air minum pergi ke alim ulama. Lalu didoakan air minum itu oleh ulama, oleh buya, oleh ustaz di kampung itu, dibacakan Al-Fatihah, tetapi dengan keyakinan kepada rahmat Allah, dengan keyakinan Allah Ta'ala yang maha menyembuhkan, bersebab barokah dari ayat Al-Quran yang dibaca, dan yang membacanya juga adalah alim ulama yang juga mewarisi ilmu dan jiwa Rasulullah, kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa menjadi obat. Nah, begitu juga kalau ada yang lahiran di kampung itu dulu Bapak Ibu, datang keluarganya, suaminya ke alim ulama minta dibacakan doa di air minum, lalu setelah itu diminumkan kepada ibu-ibu yang lahiran. Setelah itu lancar kelahiran dan proses kelahiran yang mereka lakukan itu. Maka artinya apa Bapak Ibu? Ada barokah di setiap kesolehan yang kita buat. Maka jangankan itu, Imam Ahmad bin Hanbal ada barokah di sandalnya. Jadi ketika ada yang kesurupan, diganggu oleh jin dan setan, datang orang kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, tolong diruqyah, dibacakan ayat Al-Quran kepada orang yang kesurupan ini. Imam Ahmad bin Hanbal tidak datang, tapi dia membuka sandalnya, nih, tolong bawa sandal ini dan pukulkan kepada orang yang sedang kesurupan tadi. Nah, jadi sandal Imam Ahmad aja ada barokahnya, Pak. Jadi setelah itu bawalah sandal Imam Ahmad. Belum lagi dipukulkan ke orang yang sedang kesurupan karena jin tadi, sudah sadar dia.
Apalagi kalau dipukul, dipukul dah sadar dia, Pak. Nah, jadi ancak jua wak bue agaknya model itu tuh. Kalau sedang kesurupan, ambil sandal ustaz misalnya, tahimah masjid, apukul ya, supaya mungkin ya ada barokah di sana. Tetapi untuk zaman sekarang agaknya ini sulit. Ya kenapa? Karena orang-orang yang demikian itu amat-amat terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menjaga Allah. Mata mereka terjaga, telinga mereka terjaga, lisan mereka terjaga, sehingga apa? Sehingga barokah hidup mereka. Dan kita walaupun tak semuanya bisa kita dapatkan demikian, insyaallah dengan menjaga kesolehan ini setidaknya memberkahi diri kita, anak keturunan kita, dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita bisa baca dari hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi untuk menambah kesempurnaan kita dalam berhubung kait dengan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah masuk waktu syuruq, sebelum kita salat sunat syuruq, barangkali ada pertanyaan seputar masalah ini, kami persilahkan Bapak Ibu. Baik, biasanya kalau tak ada pertanyaan, kaji itulah masuk tuh Bu ya. Oh ada, silakan Ibu. Ini ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mendapatkan ilmu, rapat dan sebagainya dari ulama-ulama kita. Ini saya pernah melihat di daerah-daerah atau di kampung-kampung ada anak yang panas, sakit, itu mereka menggunakan media seperti kunyit, Pak, kunyit oleh belakuannya, kemudian dibacakan bacaan-bacaan dalam Al-Qur'annya, kemudian diletakkan di kening, di samping kiri kanan kuping, di bahu, di persendian-persendian itu. Nah, kemudian berbagai keyakinan yang meminta dengan musyrik atau jelas itu. Apakah ini termasuk barakah atau syirik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat Nabi pergi tamasa keluar Madinah. Pulang dalam perjalanan digigit kakinya oleh kalajengking atau binatang berbisa. Lalu setelah itu ada seorang sahabat yang berinisiatif mengambil air perbekalan minumnya. Lalu saat itu dia bacakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam sebuah hadis dikatakan Fatihatul Kitab Shifaun Likulli Da'in. Al-Fatihah bisa menjadi obat dari segala penyakit. Lalu dihembuskan ke air minum tadi, lalu diminum oleh yang kakinya kena sengat kalajengking tadi untuk menghilangkan bisanya. Lalu sebagian sedikit dari air yang akan diminum tadi dioleskan di tempat di mana kakinya tadi digigit. Nah, setelah itu dengan izin Allah sembuh, Ibu. Sembuh. Lalu ia pulang ke Madinah mengadakan syukuran, menyembelih kambing, makan syukuran ya karena dia sembuh. Lalu disampaikanlah informasi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kejadiannya begini, begini, begini. Singkat cerita, Nabi mengomentari, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kau tahu kalau ternyata Al-Fatihah itu adalah jampi-jampi. Ya, jampi-jampi yang dibenarkan. Ya, wirid-wirid yang dibenarkan. Dari mana tahunya? Seolah Nabi mengatakan, oh bagus, laksanakan. Itu tepat. Jadi, kok tahu kalian? Ah, begitulah kira-kira. Berarti Nabi sudah memberitahu ini bahwa Al-Fatihah itu bisa menjadi obat atau zikir-zikir bisa menjadi obat. Lalu Nabi mengomentari,
kalian syukuran menyembelih kambing, masih kalian aja, masa kalian lupa sama saya, tak diundang saya. Nah, itulah kira-kira bahasa sekarangnya saat itu ketika Nabi mendapat kabar dia sembuh dengan cara dibacakan jampi-jampi di air minum. Nah, apa hubung kait riwayat ini dengan yang dilakukan oleh masyarakat kita di kampung-kampung dulu? Selama yang dibaca adalah jampi-jampi yang dibenarkan oleh syariat, yaitu ayat-ayat Al-Quran, kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, maka dibenarkan, dibolehkan. Lalu kenapa medianya kunyit? Di kampung kita tuh Pak, dulu bercocok tanam banyak herbal-herbal yang ada di rumah di kampung kita itu dulu. Dan herbal-herbal ini secara mujarab, mujarab itu dicoba, ternyata ampuh, bahasanya mangkui. Ya, dicoba pakai daun ini sehat, dicoba pakai daun ini sehat. Dan belum ada penelitiannya itu secara ilmu kedokteran, tetapi secara tradisi biasanya si tawar si dingin. Ada namanya daun si tawar, ada daun si dingin. Kalau diminum itu biasanya dengan izin Allah menyembuhkan. Berarti ya herbal-herbal di seliling kita ini ya dia adalah obat, dan diketahui dia menjadi obat disebabkan apa? Disebabkan oleh ya dicoba-coba, diuji coba ternyata sembuh. Padahal dalam penelitian ilmu kedokterannya belum dikaji itu, Bu. Tetapi dari turun temurun biasanya kalau demam pakai daun ini. Contohnya, Bu, sakit perut di kampung itu dulu enggak ada dokter. Ya, belum banyak dokter bidan kayak sekarang di kampung kami itu dulu, Bu. Kalau menceret itu diambil daun jambu paraweh. Itu paraweh. Nah, kemudian diremas, diperas. Airnya diminum, sembuh, Pak. Ya. Padahal mana ada penelitian tentang itu. Itu cuma turun temurun udah menjadi ya kebiasaan yang orang nampak itu menjadi mujarab. Jadi mujarab itu diuji cobakan ternyata mangkuih tadi itu. Nah, sakit mata di kampung itu untuk penyakit mata belum ada lagi obat-obat tetes nih, Pak. Diambil yang biasa dimakan oleh nenek-nenek kita di kampung itu apa namanya? Sirih. Sirih itu diambil, lalu diremas, ya, diperas, lalu di airnya itu dimasukkan mata kita itu untuk direndamkan ke air sirih tadi. Itu sakit-sakit mata, belekan, yang banyak kotoran mata, sehat, Bu. Mana ada penelitian tentang itu? Nah, artinya apa? Selama yang dibaca adalah jampi-jampi, ya, ruqyah itu artinya jampi yang dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari zikir, maka boleh. Kenapa medianya itu? Karena memang sudah diuji coba kunyit. Ada lagi yang sakit kepala, Bu. Dia sakit kepala, bawang itu yang agak besar dibelah dua. Ya, dibelah dua, lalu dibacakan Al-Fatihah. Lalu di apa namanya tuh dioles-oleskan seperti kita mengoleskan fresh care ke kepala, ke sini, ke pundak, sehat, Bu. Ya, kalau zaman sekarangnya fresh care, kalau zaman dulunya bawang putih, bawang merah itu aja tuh sebenarnya tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap benda-benda, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini berzikir kepada Allah. Apa dalilnya? Wa in kullun illa wa yusabbihu lahu bihamdi. Setiap yang ada di muka bumi ini semuanya makhluk Allah itu bertasbih, berzikir kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kita tidak tahu seperti apa tasbihnya daun-daun, tasbihnya pepohonan, tak tahu kita. Nah, artinya ketika kita memakai makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan ini yang dia bertasbih kepada Allah, ada barokah pula di situ. Ditambah dengan barokah baca Al-Fatihah, salawat kepada Nabi, itu secara tajribah biasanya menyembuhkan dengan izin Allah, hukumnya boleh. Silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, betul.
Jadi ada tempat-tempat di muka bumi ini yang syaitan itu bermain dan menjadi tempat tinggal mereka. Seperti pohon-pohon besar, lubang-lubang, kemudian tempat-tempat sepi, kemudian WC, kemudian tempat-tempat membuang sampah. Di situ tuh banyak setan atau banyak jin. Nah, ketika kita pergi ke tempat-tempat yang demikian tadi, lalu tak memperlindungkan diri kita kepada Allah, maka mereka bisa merasa terganggu dan diganggunya pula kita. Entah di apa namanya kok? Kalau bahasa kampung kami dijontiknya. Entah dijontiknya kita di situ, entah dipiciknya kita di situ, sehingga memberikan efek. Nah, inilah orang-orang kampung disebut dengan keteguran. Pergi dia ke WC, tak dibacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is.